silahkan klik subscribe karena subscribe itu gratis. Klik notifikasi lonceng juga. Like, komen yang mantap, dan bila berkenan bagikan video saya ini ke teman kalian yang lainnya ya. Thank you, you. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya di channel yang inspiratif, inovatif, variatif, dan tentunya edukatif. Kali ini saya ingin unboxing serta sedikit review karena barang yang nanti saya ingin unboxing itu sebenarnya sih enggak begitu ini ya, enggak begitu banyak bila dideskripsikan gitu. Tapi tergantung juga sih. Ya pokoknya rendah saja lah. Saya kedatangan sebuah ini paketan ya, datangnya dari Tokopedia. Saya beli online ini. Ini adalah sebuah joran laut. Mereknya apa ya? Langsung saja kita buka. Jadi ini pakai pralon. Ya, ini pakai pralon nih. Ada tulisannya mana ya? Viva VVAC D2. Ya, untuk packingnya itu 2000 balas apa? 200% aman lah. Saya beli joran ini harganya berapa? Ya, dilihat dulu barangnya lah. Kalau udah dilihat barangnya, baru nanti bisa dijelaskan harganya. Kita buka dari sini. Oh, jadi biasa tutup atasnya cuma kardus ya. Terus dikasih apa, bro? Namanya lakban. Lakban packing ini namanya. Warnanya coklat. Oke, seperti ini. Boh. Pas juga ini. Oke, wow, seperti ini saja. Langsung kita, wah, ada plastiknya. Kita langsung buka dari warangkanya. Pedang naga puspa. Luar biasa, mantap. Lebay. Wes, ada cewek. Iya, cewek. Dapat hadiah apa namanya, satu pak mata hook ya. Jadi dia hooknya itu buat ikan besar, itu 21 nih. Apa nih, ada yang ngerti tolong dijelaskan nanti di kolom komentar. Oke, ini dia bro, ada warangkanya lagi. Tapi ini nggak mirip pedang naga puspa, miripnya ini tombak Padmayoni ya. Tombak Padmayoni. Kalau untuk sarung joranya sih standar lah. Di sini ada tulisannya adalah Maguro Ultra Cast Surf Rod. Jadi memang apa namanya, Maguro ya. Udah, langsung kita buka saja. Nah, ini dia. Wow, luar biasa, mantap. Ini tombak Padmayoni ini, bener. Tombak Padmayoni. Ini mantap banget ini. Ini kita lihat dari ujungnya, ini ujungnya ada penutup bagian ring-ringnya ya di atas. Terus sebelumnya sih ini ada tulisannya Ultra Case-nya, Ultra Case yang apa nih, surf rod ya, yang 300 itu 3 meter. Lumayan panjang ya, tadinya saya mau beli yang 2 meter 70. Tapi karena 2 meter 70 nya saya punya banyak, jadi pengen 3 meter. Kalau lebih dari 3,6 terlalu panjang, karena saya juga pernah punya. Meskipun yang saya punya yang 3,6 itu enggak sekecil ini, dia lebih agak besar diameternya gitu. Ini diameternya sekitar 2 cm bro. Ya, sekitar 2 cm. Mantap lah pokoknya. Seperti ini. Nah, langsung saja kita buka bagian ujungnya. Oh, penutupnya biasa di sini. Ada penutup dari bagian ring-ring ujungnya. Dan kita lihat di bagian pangkal paling bawah ya. Ring paling bawah ini bisa buka tutup, bisa buka tutup. Tadi mana? Oh, artinya ini bisa dilempit ya. Apa sih bahasanya lempitnya ya? Lipat. Kayak baju lipat. Ini pokoknya kayak ginilah, bisa ditutup seperti ini. Oke. Jadi fleksibel lah, seperti itu. Ya. Oke. Seperti ini. Lalu bagian
ringnya itu yang 3 meter ada 5 berarti ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5 bagian ujung. Dan kita lihat, wow, ini kalau apa namanya, ciri khas dari joran laut ya, subcase itu ya seperti ini. Ininya kayaknya lepas itu, enggak lepas, jadi gini. Kita buka dari sini, kita tarik dulu ya. Panjang banget sini. Nah, ini pangkal kedua ya dari bawah. Nah, nanti ini dipasang ke sini. Oh, bisa di sini. Nah, ini bebas. Nanti kasih lim juga bagus, kasih lim Altevo juga bagus. Loh, udah bagus ya. Nanti di, kita tarik lagi, kita tarik lagi ujung. Kita kesanain lah, agak jauh dikit lagi. Nah, nanti ada juga antena ketiga, 1, 2, 3. Nah, nanti kita pasang. Oh, yang ketiga sama ring-ring tiga dari atas itu langsung saat tiga ring. Kita ujungnya ke sana. Nah, ini jadi ring atas, ring atas itu 1, 2, dan 3 itu dia satu antena. Satu antena. Jadi memang sambungannya itu 3. 3 antena lah. 1, 2, 3. Dan ringnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang 3 itu bagian ring paling atas seperti ini. Wah, luar biasa ini. Mantap. Kita langsung kencengin ini. Set gitu nantinya. Ini juga sama kita kencengin lagi set gitu. Ini bisa fleksibel, ini dilepasnya bisa. Oke. Tuh, udah seperti ini, mantap. Dan warnanya itu glossy, bro. Ini glossy. Diameter ujungnya 5 milian lah. Sekitar 5 milian, 5 ujungnya. Dan dia itu MH, middle heart ya. Jadi, dia itu bagian, nanti kalau dapat ikan itu bagian tengah. Bagian tengah saya ujung baru melengkung, yang bawahnya enggak. Itu middle heart ya. Kalau heart itu biasanya dia dari seperempat ujung itu dia melengkung, bawahnya enggak, itu yang hard itu. Hard itu keras ya artinya. Nah, ada yang middle heavy. Dia melengkung dari bawah. Kayak jigging itu biasanya middle heavy atau heavy lah. Bukan heavy salma, bro. Nah, seperti itu. Oke ya. Jadi antenanya ada 3 ruas atau 3 sambungan dan luar biasa, bro. Ujungnya itu 5 milian. Dan bagian handle ya, bagian pegangan tangannya di sini ini sekitar 2 cm. 2 cm diameternya. Nah, di sini ada buat reelnya, bro. Di sini ada buat reelnya dan reelnya itu bahannya sih biasa plastik ya. Di sini plastik yang Dove. Terus ada cincin, ada ring bukan ring lah, cincinnya ya. Cincin di sininya itu dia silver, mungkin aluminium atau apa gitu. Yang jelas dia bukan besi biasanya, aluminium atau ya sejenis besi kalau dia. Kalau ini sih standar dan ini bukan Fuji, bukan Fuji, biasa handlenya ya seperti itu. Oke, jadi mantap lah untuk 3 meter ini. Nanti nggak tahu saya coba atau enggak, yang jelas saya masih libur mancingnya. Tapi buat teman-teman yang mau beli ini tombak Pak Mayoni, saya rasa ini rekomen. Karena satu, meskipun panjang ini 3 meter, tapi diameter ujungnya itu kecil. Dan itu enggak berat, bro, enggak berat. Ini ringan banget nih. Di sini ada gramnya enggak ya? Enggak ada ya. Berat banget ini, enggak ada 1 kilo. 6 on 5 ya, kayaknya setengah kilo on atau 4 berapa gitu ya, 4 on ya, kayaknya 4 on atau 6 on segitulah, pokoknya ringan banget ini, ringan banget. Mantap banget tuh, mantap banget. Jadi bagi yang mau beli joran laut Maguro apa tadi, Ultracase ya, Ultracase ada 2 sebenarnya, yang satu saya lupa, nanti saya tulis di sini deh ya. Yang satu ini, yang satu Ultracase tadi belinya saya yang ini, tapi sayang banget barangnya kosong, harganya sama. Oh ya, untuk harganya itu 240 free ongkir ya, free ongkir. Saya belinya di Tokopedia, mungkin lagi promo atau apa. Untuk 3,6 nya itu bedanya sekitar 15 ribuan lah,
sekitar 15.000-an, yang 2 meter 70 nya itu 220, ya berarti sekitar 15-20 ribuan. Lebih ke bawahnya lagi nggak ada, dia ada 240 kalau nggak salah, 2 meter 40, 2 meter 70, 3 meter, 3 meter 60 langsung ke tadi 3 meter 60 langsung ke 4 meter 20, 4 meter 50 udah kalau nggak salah sampai situ. Yang Ultracase Supron dari Maguro tersebut. Warnanya one fixture. One fixture kan satu gambar. One color, satu warna. Warnanya merah sama hitam. Seperti ini. Kalau warna macan bukan kayak gini ya. Warna apa berarti ini? Ya seperti itulah. Jadi kalau yang satunya lagi ada biru yang tadi saya sebutkan yang nggak ada barangnya itu, mah kosong itu, dia warnanya biru sama hitam. Nah ada lagi yang satu lagi sebenarnya Maguro tapi dia agak besar dikit, dia warnanya kuning seperti itu. Tapi teman saya punya sih, pernah punya ya Ultracase ini, ada juga yang warnanya kuning kalau nggak salah ya. Tapi yang ready warnanya cuma ini saya beli. Oke ya seperti itu. Untuk kualitasnya saya rasa kuat, antenanya juga kuat di sini. Ini kuat banget bro, tuh kuat banget untuk ya, nahan ikan di atas 10 kilo mah kuat lah. Yang penting kita main reelnya aja, di dragnya itu nanti kita endurin sedikit lah, jangan terlalu dimatiin. Itu kita bisa melawan dengan joran yang satu ini. Apalagi, udah ya itu aja. Untuk ring-ringnya sama belum puji. Kalau ada kerusakan kita bisa perbaiki, bisa ganti ya. Di tentunya nanti di toko pancing, di tepatnya di toko pancing yang jual-jual apa namanya peralatan untuk mancing seperti itu. Oke. Oh, iya ini bagian belakangnya. Bagian belakangnya. Enggak apa-apa saya bawain. Bagian belakangnya itu kita bisa buka. Bisa buka. Nah, seperti ini. Nah di sini ada besi, besi ini bisa kita fungsikan kalau kita mau ngikat pakai tali gitu supaya kalau misalnya dimakan sama ikan dia enggak lompat ke laut ke bawah ikan gitu, masih ada tali kita bisa ngamanin gitu seperti itu. Ini sebenarnya fungsinya seperti itu, tapi bisa digunakan untuk fungsi yang lain lah. Misalnya di sini buat naro bungkusan apa namanya bakwan taruh sini. Oke okay, bro. Oke, terus untuk handle di sininya nih. Ini kayaknya dia cuma coating gitu aja ya, kayak cutting apa stiker gitu, kayak cutting stiker yang hitam ini nih, bukan dia bukan hand bukan EVA ya, bukan yang gabes itu, bukan yang gabes, bukan yang empuk, tapi dia lebih ke arah stiker. Ya. Oke, bagi yang belum subscribe, ya bagi yang belum subscribe silakan subscribe channel ini, terus like, komen yang mantap juga. Dan bila video ini bermanfaat, silakan bagikan video ini ke teman kalian semua yang lainnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, tombak Pat Bayoni. Ciao.